salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar jurusan bidang perniagaan. Moga kalian semua pelajar berada dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari topik seterusnya. Semoga kita semua lebih peka kepada perubahan-perubahan yang melanda negara semasa dan juga mengambil berat tentang isu-isu kesihatan kita semua. Tidak dapatlah dinafikan bahawa persekitaran perniagaan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam hal perubahan ini. Jadi, sebagai pelajar, ambillah iktibar daripada perubahan-perubahan semasa ini. Baiklah pelajar, saya Cikgu Satya, guru pengajar perniagaan dari SMK St. Michael, Ipoh, Perak. Ingin menyampaikan kepada kamu semua topik berkaitan segmentasi pasaran, penyasaran pasaran dan juga peletakan pasaran kepada kamu semua yang berada dalam semester 1 di mana yang bakal akan menduduki peperiksaan tak lama lagi nanti. Sebagaimana yang kamu tahu, pemasaran merupakan elemen yang penting dalam kejayaan sesebuah syarikat dan tujuan utamanya adalah untuk memaksimumkan keuntungan di samping memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Jadi, pelajar harus mendalami topik ini dengan fakta khusus yang ditetapkan dalam silibus serta kaitan huraian mengikut idea-idea yang sesuai. Apa kata kita berfikir dahulu seketika? Jeng, jeng, jeng. Kenapa sebuah kereta itu perlu ada jenama? Branding. Kenapa ada kereta yang dijual di lokasi yang terpilih sahaja? Kemudian, bagaimana pula produk yang mampu bertahan lama dalam sesebuah pasaran? Sedangkan, semua kereta ataupun produk mempunyai pacuan empat roda, ada pintu, ada cermin dan sebagainya. Tapi apa sebabnya ia dijual dengan kaedah ataupun cara yang berlainan? Kenapa sesuatu kereta itu bertanda dengan logo H? Kenapa bungkusan Mi A sampai hari ini berwarna kuning? Semuanya bersebab. Bukannya diletak sebagai kecantikan sewenang-wenangnya pada mata pengguna. Bagi memastikan perniagaan itu kekal dalam pasaran, sentiasa memenuhi keperluan permintaan pasaran, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang baharu dari semasa ke semasa, maka pengeluar berskala besar perlu merujuk kepada ketiga-tiga teori ini kerana ianya mampu boleh membawa pelbagai peluang dan juga hasil pulangan yang diinginkan oleh sesebuah syarikat perniagaan. Antaranya, pengeluar ataupun pemasar boleh menggunakan segmentasi pasaran, penyasaran pasaran dan juga peletakan pasaran. Baiklah, kita terus kepada perbincangan topik kita. Jadi, topik kita berbunyi segmentasi pasaran. Jadi, pelajar kena perlu arif dan peka. Soalan juga boleh ditanya dari segi definisi, dari segi konsep dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Pelajar telah didedahkan dengan maksud-maksud segmentasi pasaran pada unit-unit sebelum ini. Rasanya, anda telah pun bersedia untuk memenuhi ataupun mengetahui berkenaan segmentasi pasaran dan dengan lebih lanjut ataupun secara lebih mendalam. Segmentasi pasaran merujuk kepada pembahagian pasaran yang besar kepada pasaran-pasaran yang kecil. Itulah maksudnya. Tujuan asas segmentasi pasaran ini adalah dilakukan untuk membahagikan sesuatu bentuk pasaran tersebut kepada kumpulan-kumpulan yang berlainan di mana individu-individu yang dimaksudkan adalah pengguna itu sendiri dalam setiap kumpulan itu mempunyai keperluan yang serupa. Di dalam membuat segmentasi pasaran ini,
pelbagai pemboleh ubah boleh digunakan oleh pemasa tersebut. Di antaranya ialah asas segmentasi mengikut geografi, asas segmentasi mengikut demografi, asas segmentasi mengikut psikografi, asas segmentasi gelagat pengguna, ataupun pelajar juga boleh menyebut ataupun menulis asas segmentasi mengikut manfaat sesuatu produk. Pelajar harus kena faham bahawa setiap asas yang dikaji mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Baiklah, yang pertama, asas segmentasi geografi. Maksudnya, merupakan pembahagian pasaran kepada segmen yang lebih kecil berdasarkan ataupun juga pelajar boleh menghuraikan merupakan satu kaedah di mana pasaran itu dibahagikan kepada pasaran unit-unit ataupun kumpulan geografi yang berbeza berdasarkan geografi berdasarkan lokasi seperti mengikut wilayah, negeri, mukim, bandar, daerah dan juga taman perumahan. Syarikat mungkin bercadang untuk beroperasi di beberapa kawasan sahaja atau beroperasi di kesemua kawasan tetapi memberi perhatian yang serius kepada perbezaan dari aspek geografi sahaja dengan mengambil kira keperluan dan kehendak pengguna di lokasi tersebut. Sebagai contohnya, pasar raya di Seksyen A telah didirikan berhampiran kawasan yang mempunyai kepadatan dari segi penduduk yang sangat tinggi khususnya di kawasan bandar. Banyak syarikat pada hari ini mereka bentuk pelbagai jenis keluaran, pelbagai cara ataupun pendekatan pengiklanan, promosi dan usaha jualan untuk menyesuaikan dengan keperluan bagi setiap kawasan yang dipilih mengikut asas segmentasi geografi. Ia adalah bertujuan untuk menyesuaikannya dengan budaya, adab, agama, nilai hidup, gaya hidup dan cara masyarakat sesuatu tempat itu bersosial. Seperti di Malaysia, kita mempunyai nilai ketimuran yang lain daripada nilai-nilai masyarakat barat. Itulah sebabnya syarikat Mi telah memperkenalkan Mi berperisa asam laksa. Ingat tak asam laksa? Yang bersesuaian dengan cita rasa masyarakat tempatan di Malaysia. Baiklah, kita terus kepada fakta khusus yang kedua iaitu asas segmentasi psikografi yang juga bermaksud pembahagian pasaran itu kepada segmen yang lebih kecil berdasarkan kelas sosial, gaya hidup ataupun personaliti seseorang pengguna. Mungkin perkataan psikografi merupakan sesuatu yang baharu kepada anda. Mari sama-samalah kita melihat maksud sebenar perkataan psikografi. Sebenarnya, kaedah asas psikografi ini cuba untuk membahagikan pasaran kepada kumpulan-kumpulan yang berdasarkan kepada kelas sosial iaitu kedudukan seseorang pengguna tersebut dalam masyarakat, gaya hidup seseorang pelanggan tersebut dan juga ciri-ciri personaliti yang boleh diambil kira oleh seseorang pengguna dalam sesuatu kumpulan demografi yang sama di mana mempunyai ciri-ciri psikografi yang sangat berbeza. Sebagai contohnya, remaja yang berusia 18 tahun ke atas dari golongan kelas atasan lebih cenderung untuk membeli pakaian di kompleks ataupun di pusat membeli belah yang besar berbanding remaja 18 tahun dari golongan kelas bawahan yang mungkin ataupun selalu berfikir lebih gemar untuk membeli di kedai pakaian yang biasa sahaja. Fikirlah, kenapa? Apa sebabnya? Fakta khusus yang seterusnya pula adalah asas segmentasi demografi yang bermaksud pembahagian pasaran kepada segmen yang lebih kecil berdasarkan
jantina, agama, umur dan sebagainya. Asas demografi ini boleh membahagikan pasaran kepada kumpulan-kumpulan dengan menggunakan pemboleh ubah-pemboleh ubah yang boleh menghuraikan tentang aspek individu seperti jantina yang boleh dibezakan, umur boleh dibezakan, saiz keluarga dan kitaran hayat keluarga juga boleh dibezakan, pendapatan seseorang, pendidikan, pekerjaan dan agama seseorang boleh dibezakan. Demografi merupakan satu asas segmentasi yang paling popular dan paling biasanya digunakan oleh pemasar untuk melakukan pemetakan pengguna kerana keperluan dan kehendak dan juga kadar penggunaan. Pengguna kebiasaannya berbeza mengikut demografi mereka. Maklumat ini penting diketahui oleh semua pelajar sebelum asas-asas segmentasi yang lain boleh digunakan secara efektif dalam membuat penilaian ataupun analisis sesuatu saiz pasaran. Sebagai contohnya, lelaki dan wanita mempunyai cita rasa yang berbeza. Fakta khusus yang seterusnya pula adalah asas segmentasi gelagat pengguna ataupun asas segmentasi mengikut manfaat produk yang dikeluarkan oleh pemasar. Ia merujuk kepada pembahagian pasaran kepada segmen yang lebih kecil berdasarkan pengetahuan seseorang pengguna, sikap pengguna itu sendiri, kadar penggunaan dan juga sebagainya. Melalui asas gelagat ini, ia boleh membahagikan ataupun pemasar boleh membahagikan pasaran kepada kumpulan, sesuatu kumpulan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan sikap dan juga penggunaan serta tindak balas pembeli terhadap sesuatu produk yang dibeli dalam pasaran. Pemasar selalunya menggunakan pemboleh ubah-pemboleh ubah ini dalam asas ini seperti situasi yang dialami oleh pengguna tersebut, faedah yang ingin dicari oleh pengguna tersebut, kadar pengguna, status pengguna, kesetiaan seseorang pengguna dalam sesuatu pembelian, kesediaan seseorang pembeli untuk membeli sesuatu barang dan juga sikap pengguna itu sendiri. Kepentingan segmentasi ini, pemasar boleh dapat meluaskan ataupun mengembangkan pasaran perniagaan sama ada dalam negara ataupun luar negara. Itulah sebab utamanya pemasar mengutamakan segmentasi pasaran ini. Kedua, asas segmentasi ini membolehkan pemasar dapat memenuhi dan juga keperluan dan kehendak pengguna mengikut citarasa-citarasa pelanggan, mengikut asas segmentasi yang dipilih. Perkara seterusnya adalah ini membolehkan pemasar dapat membuka ataupun mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat kerana pemasar memerlukan pekerja untuk membantu dalam perniagaan mereka. Baiklah semua, topik seterusnya yang kita akan bincangkan adalah penyasaran pasaran yang bermaksud proses menilai daya tarikan sesuatu kumpulan pengguna yang disasarkan mengikut asas segmentasi yang dipilih oleh pemasar tersebut. Terdahulu, anda telah mempelajari apa yang dimaksudkan dengan segmentasi pasaran. Tetapi, anda janganlah pula terkeliru dengan maksud penyasaran pasaran kerana kedua-duanya mempunyai perbezaan. Falsafah pemasaran bersasar merupakan falsafah yang terkini dan paling banyak digunakan serta menjadi amalan banyak institusi-institusi perniagaan. Melalui falsafah ini juga, pengeluar ataupun pemasar itu sendiri akan terus lebih berusaha untuk mengenal pasti beberapa segmen pasarannya secara lebih terperinci. Kemudian, mereka akan memilih hanya satu atau dua antara segmen tersebut ataupun yang dipilih untuk menjadikan sebagai sasarannya. Ianya memberikan peluang kepada penjual ataupun pemasar untuk membentuk produk yang betul, produk yang unik dan bersesuaian bagi setiap asas segmen yang menjadi pilihannya serta menyesuaikan pula dengan harga, kaedah pengedaran
dan pengiklanan bagi memastikan para pelanggan mendapat kepuasan yang optimum ataupun maksimum. Jadi, pelajar harus memahami topik ini dengan betul-betul kerana terdapat empat strategi yang digunakan oleh pemasar, iaitu pertama, strategi pemasaran tidak dibezakan. Ini bermaksud pemasar tidak mengambil kira langsung perbezaan dalam sesuatu pasaran di mana menggunakan elemen campuran pemasaran 4P yang sama. Dan tujuan pemasar menggunakan strategi ini adalah untuk menyasar keseluruhan pasaran tersebut, iaitu pengeluaran secara masa. Contohnya, pengeluaran produk minuman bikarbonat dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak dan dipasarkan di seluruh negara dengan menggunakan saluran pengiklanan yang sama kerana disasarkan kepada pasaran yang sama. Strategi pemasaran dibezakan pula adalah fakta yang kedua kerana pemasar akan menyasarkan beberapa segmen yang dipilih untuk membentuk strategi pemasaran yang berbeza dengan mengambil kira aspek 4P. Ia adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak segmen pasaran yang berbeza seperti kelas pendapatan seseorang pengguna, kelas sosial pengguna yang berbeza. Sebagai contohnya, syarikat penerbangan menyediakan tempat duduk yang sangat berbeza dalam sesuatu pesawat yang sama. Strategi yang ketiga pula dalam penyasaran pasaran adalah strategi pemasaran tertumpu, bermaksud fokus kepada suatu pasaran ataupun asas segmentasi yang dipilih. Ini kerana ia menyasarkan mengikut kaedah campuran pemasaran dan juga reka bentuk produk khusus pada satu pasaran sahaja. Seterusnya, pemasaran niche adalah pemasar dan persaingan yang berkaitan dengan produk sahaja di mana biasanya digunakan oleh firma bersaiz kecil yang kekurangan sumber kewangan dan juga bagi firma yang baru beroperasi dalam pasukan. Sebagai contohnya, kereta mewah G disasar pada kumpulan pengguna kategori yang berpendapatan tinggi. Strategi yang seterusnya pula adalah strategi pemasaran mikro yang bermaksud kecil. Pemasar akan menyasar pasaran ini mengikut citarasa pengguna, mengikut kawasan yang terpencil ataupun kawasan yang kecil sahaja. Pemasaran ini ataupun strategi ini biasanya kepada individu demi individu sahaja. Sebagai contohnya, penjualan insurans yang berkaitan akan bersemuka dan juga memberi penerangan lanjut kepada pengguna seorang demi seorang bagi tujuan mereka lebih memahami apabila bersemuka dengan pihak tersebut. Seterusnya, langkah terakhir dalam meluaskan pasaran perniagaan ini adalah dengan pemasar menjalankan peletakan pasaran. Jadi pelajar harus kena tahu dari segi segmentasi, penyasaran dan juga peletakan pasaran. Apabila disebut produk ni, rata-rata semua kita boleh membayangkan dari segi warnanya, dari segi bungkusannya, dari segi perisanya dan juga lain-lain aspek. Sebagai contohnya, penggunaan slogan dalam sesuatu produk seperti Ever Break, Ever Chocolate. So kita boleh bayangkan apakah produk tersebut. Jadi, peletakan pasaran ini bermaksud salah satu pendekatan ataupun satu teknik yang digunakan oleh pemasar untuk mengingatkan ataupun mengingati sesuatu produk dalam pasaran dengan meletakkan ataupun menyematkan sesuatu produk itu dalam minda pengguna supaya pengguna mudah untuk membezakannya dan mengingati sesuatu produk tersebut dan melihat produk-produk pesaing yang lain dalam pasaran. Antara cara pemasar yang boleh dilakukan ialah dengan mengkomunikasikan ataupun mendefinisikan ciri-ciri produk tersebut dalam sesuatu pasaran. Mendefinisikan produk kepada pengguna. Menonjolkan ciri-ciri sesuatu produk yang sesuai dengan persepsi ataupun gelagat
pengguna. Seterusnya, membantu pengguna sentiasa mengingati sesuatu produk tersebut dengan ciri-ciri yang relevan yang telah ditawarkan oleh pemasar. Produk dapat memenuhi keperluan dan juga keperluan pengguna. Seterusnya, pengguna dapat membezakan produk syarikat dengan syarikat-syarikat pesaing yang lain. Itulah sebabnya kita perlu tahu peletakan pasaran. Antara strategi yang digunakan oleh pemasar adalah seperti berikut. Pertama, atribut produk, di mana huraiannya merupakan ciri-ciri yang terdapat pada sesuatu produk, seperti kualiti pada sesuatu produk, sama ada produk itu sedap, enak dan sebagainya, bergantung kepada kualiti yang ditawarkan. Kedua, dari segi manfaat, faedah yang kita boleh peroleh daripada pembelian sesuatu produk. Sebagai contohnya, rata-rata ramai pelanggan membeli telefon pintar disebabkan penyediaan kamera yang canggih pada telefon pintar tersebut. Selain itu, kekerapan penggunaan, di mana pembelian sesuatu produk yang sentiasa berulang dalam pasaran. Sebagai contohnya, penggunaan syampu jenama yang sama dalam kalangan wanita. Seterusnya, strategi peletakan berdasarkan kumpulan pengguna tertentu. Sebagai contohnya, pembelian pewangi untuk lelaki maupun perempuan biasanya adalah berbeza. Strategi seterusnya adalah berdasarkan klasifikasi produk. Ini kerana peletakan pasaran tersebut adalah mengikut kelas produk supaya dapat membezakan produk-produk pesaing yang lain. Sebagai contohnya, barangan beli belah, barangan istimewa, pelanggan boleh fikirkan di mana tempat yang sesuai dan sebagainya. Baiklah pelajar, semua di sini saya akan memberi sedikit panduan cara menjawab soalan-soalan esei, struktur mahupun kajian kes untuk subjek pengajian perniagaan STPM kepada kalian semua. Sebagai panduan, pelajar dikehendaki menguasai soalan dari sudut-sudut berikut. Pertama, pelajar harus kena memahami dengan jelas kehendak soalan yang diuji. Perkara kedua, pelajar juga perlu menguasai pengetahuan yang ditanya dalam aspek soalan yang diuji. Perkara yang ketiga pula, pelajar harus mempunyai isi jawapan yang mencukupi dengan menggunakan fakta, huraian dan contoh yang lengkap untuk menulis sesuatu jawapan. Perkara keempat pula, pastikan pelajar memberi contoh yang sesuai atau relevan yang berkaitan dengan huraian yang diberikan. Sebagai kesimpulannya, apa yang perlu pelajar pelajari dalam bidang atau subjek pengajian perniagaan STPM ialah gunakan kaedah menghafal dan juga kaedah untuk berfikir. Ingat, latih dan uji diri sendiri tahap pemahaman pengetahuan pelajar sendiri. Ingat dan hafal fakta khusus yang ditetapkan dalam silibus. Latih diri anda untuk menulis fakta dan juga memahami konsep-konsep yang diutarakan. Uji kebolehan diri dengan menjawab soalan-soalan peperiksaan dan juga latihan menjawab soalan supaya pelajar boleh mahir dalam menggunakan teknik-teknik menjawab soalan, sama ada soalan esei bahagian struktur, soalan esei konsep mahupun soalan-soalan bahagian kajian kes. Stay focused and never give up. Tunggu apa lagi? Selamilah topik-topik perniagaan semester 1 dan anda pasti akan hebat suatu hari nanti. Percayalah. Semoga berjaya. Sekian, terima kasih. Cayuk semua dan gambate.